Iya, nak cukup dulu. Yang tadi dilaporkan oleh dari pihak petugas hotel, di mana telah terjadi orang meninggal dunia di kamar hotel, yaitu pukul 14.00. Mengingat pada hari ini juga seharusnya check out pada jam 1.00 atau 13.00, karena di bel tidak ada respon sehingga dibuka dengan kunci ganda, dan diketahui oleh saksi korban telah terlentang sehingga dilaporkan langsung ke Polsek Klojen. Pak Sobatan, sejak tanggal berapa informasinya? Untuk masuknya tanggal 25 sore. Tanggal 25 sore diberikan sudah seminggu. Demikian, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi atau TKP, ditemukan barang-barang berupa HP, termasuk baju dan ransel, serta obat-obatan. Obat-obat ini ada obat Milanta dan obat paracetamol. Kemungkinan korban ini menderita lambung atau mungkin sakit kepala juga. Untuk sementara hasil pemeriksaan dari tim medis menunjukkan bahwasanya sudah di swab, nilainya negatif. Apa hasilnya negatif? Pak, identitasnya mungkin Pak? Namanya Romni Kandani. Pratmono, yaitu lahir tanggal 22 bulan 9 tahun 1973, sekitar umur 48 tahun, warga pekerjaan swasta, rumahnya di Jalan Joconan 3 Parang Tritis 1 Blok M nomor 11 garis miring 8 Surabaya. Surabaya? Ya. Pak, keperluannya di Malang apa? Gak ada, gak tahu gak? Untuk keperluan sementara belum tahu, mengingat juga istilahnya pesan itu juga melalui GoFood. Kalau makan pagi dan siang biasanya pesan GoFood, karena mulai tadi malam tidak ada pesan GoFood. Menurut Pak, dari penjaga hotel, dugaan sementara meninggal kapan? Sementara masih dalam penyelidikan, karena kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari pesan. Kondisi jenazah apakah ada tanda-tanda kekerasan atau? Sementara nihil, karena tadi tidak ada dicek dari tim inavis. Sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan. Siap. Hari pertama datang itu korban sendirian atau bagaimana? Korban sendirian. Sendirian. Hari pertama sendirian. Hari pertama sendirian. Ya.